siap. Kita pun. Kementerian Dalam Negeri, BNPB, maupun BMKG dalam mengantisipasi terutama cuaca menjelang akhir tahun dan menjelang awal tahun 2022 sudah kita sampaikan surat ke masing-masing kabupaten kota melalui BPBD untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh kementerian. Apa aja itu Pak isinya, Pak? Di antaranya adalah untuk melakukan kesiapsiagaan ya, dalam menghadapi cuaca ekstrim. Kemudian yang saat ini juga sudah kita saksikan di beberapa lokasi di khususnya di Provinsi Banten ini banjir hampir di setiap kabupaten kota.